Guys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita akan bermain di episode ke-44 dari FIFA 21 Tottenham Curry Mode series kita. Nah, sebelum itu kita akan rekap ya. Di video kemarin tuh kita bermain di matchday ke-11 10. Hari ini ke-11. Salah. Kemarin di matchday ke-10 tuh kita berhasil menang tipis 1-2 atas Sheffield United. Dan ini target kita tuh harus mencari clean sheet sih. Kita udah kagak clean sheet tuh lama loh, semenjak awal musim ini dimulai. Ternyata si Preston habis menghadapi United, makanya McWilliam penampilannya buruk. Kita menang 1-2, lalu kita sekarang di peringkat ketiga dengan 24 poin, masih sama dengan City ya. Dan tiga terbawah masih diisi oleh Preston, Bournemouth dan Brighton. Dan kita berhasil menang 1-4 juga, tidak lagi-lagi gagal clean sheet. Lagi-lagi di garis bawah ya. Lagi-lagi kita gagal meraih clean sheet lagi di Carabao Cup. Gak di Carabao Cup aja sih, di Premier League kita juga gagal. Ini lagi susah ini. Kita tuh sekarang lagi susah mencari clean sheet. Yang lebih penting sih sebenarnya clean sheet-nya tuh di Premier League sih. Kurang 3 lagi nih. Get a streak of 5 clean sheet in home league match. Oke. Critical priority ini cukup berbahaya juga kan. Finansialnya udah selesai sih. High priority ini belum ya, masih berjalan nih. Ya, semoga aja bisa. Dan di video kali ini kita akan bermain di match ke-11 menghadapi Soton ya. Ini kayaknya saya akan rotasi pemain, karena terpaut berapa hari, 2 hari kita langsung menghadapi AS Monaco di matchday keempat. Setelah kemarin kita ya menang berapa tuh? 2-0 kan. Ya clean sheet-nya di Liga Champion emang, kagak di Liga Inggris. Pokok bukan kompetisi Inggris lah, menghadapi Oxford aja kita masih kemasukan. Ya bulan ini sih kayaknya ada Carabao Cup deh, di antara minggu-minggu ini deh. Minggu-minggu ini kayaknya Carabao Cup. Karena kenapa ya kok ada tanda merahnya gini, kenapa? Hari libur ya? Hari libur atau gimana kok ada merah-merahnya gitu? Saya juga kagak tahu. Dan bentar, saya akan baca berita terlebih dahulu. Kayaknya udah ya kemarin. Obafemi udah sih kayaknya. Super run. Oke, kagak ada. Langsung ya kita advance bermain di lari tim lapis pertama saat latihan di matchday ke-11 menghadapi Soton. Edward loan 2 musim. Wow. Mengajukan 2 musim peminjaman nih si Atletico Madrid untuk si Marcus Edward. Ya, boleh-boleh aja sih. Saya terima aja. Nah, kemarin juga kalian bilang nggak masalah untuk dipinjemin. Wah, 70 rating si Domingos Quina, Cutrone, Griezmann, Vasquez ini masih jadi free agent aja orang nih. Eric Lamela masih di United, Diego Almada, Ellison, Anthony, Naby Keita, Stefan Savic. Udah sih, kagak ada pemain lagi. Kita cari pemain free agent aja lebih enak kan. Pemain free agent tuh lebih apa ya, nyaman lah, kayak si Ramos. Oke, yuk langsung. Bentar, klasmen. Mumpung saya inget, karena ini main di Wet Headland kan. Di Tottenham Hotspur Stadium, ya ampun. Oh, peringkat ke-13 Spurs nih. Bentar ya. Saya lihat dulu rekor si Soton si Spurs. 3 kali menang, 2 kali imbang, 5 kali kalah. Saya dengan 11 poin. Oke lah. Bisalah kita mainin tim lapis kedua kita. Top scorer itu siapa sih sekarang? Masih Danny Ing ya. Lalu ada Sterling, assist Rodri, De Bruyne, Milik. Oke. Clean sheet ada De Gea masih memimpin. Dua penjaga gawang kita masih ya ampas lah setidaknya. Belum bisa clean sheet banyak di Premier League sih. Ini bingung nih saya antara mainin. Waduh, staminanya hancur sih emang. Enggak masalah sih sebenarnya stamina hancur atau enggak tuh.
CC-nya boleh tampil dulu. Kanan ini mapnya di sisi siapa nih? Kanan ini Cirkin mungkin. Waduh, min satu tapi Cirkin. Tukar dengan CC-nya aja. Sama-sama min ternyata nih orang. CC-nya kanan. Oxford mungkin boleh tampil. Ya, Frederick Dion boleh lah main. Bentar, Max Aaron biarin drop aja dulu. Sabitzer mungkin saya bawa sama Jack Rawls lah boleh. Kaptennya si Harry Wing boleh. Parrot Obafemi tetap di depan. Saya harus rotasi pemain bener deh ini, karena akan menghadapi Monaco. Ya emang sih kita menghadapi Monaco itu udah unggul berarti berapa? 9 poin kan dari 3 kemenangan dari 3 laga. Ya enggak masalah, kita rotasi aja di Premier League. Dan langsung saja yuk kita gaskan di matchday ke-11 Premier League antara Spurs menghadapi Southampton langsung dari Tottenham Hotspur Stadium. Let's go. Danny Ing top scorer sementara Premier League 9 gol, kompetisi rekor 32 gol ya. Kemarin tuh Harry Kane masih 30. Belum memecahkan. Kayaknya 32 gol itu milik Harry Kane sendiri deh. Saat musim keberapa itu? Si Harry Kane. Buat pos sebagai kapten, terus siapa yang menjaga gawangnya? Botak gitu. Kayaknya 5 back deh formasi Soton nih. Kayaknya sih ya, kayaknya. Siapa nih? Kak Zidane gini. Kayak Wakil Peter, mantan pemain kita. Danny Ing. Target 42 gol dia, oke. Okay. Danny Ing kan kabarnya musim dingin ini diincar oleh Tottenham juga. Si Danny Ing, mantan striker Burnley dan Liverpool. Di Liverpool dia cedera sayang banget. Dan saya lihat dari Spurs ada Frederick Leon dengan formasi 5-3-2. Sessegnon, Oxford, Zagadou dan Ibrahima Konate dan Cirkin. Tengah ada Gillespie, Harry Wing dan Rekham Harper. Depan ada Obafemi dan Troy Parrott. Si pemain muda yang saya mainkan. Berikan kesempatan lah setidaknya kita. Oke, okay, good game. Dulu Lemina kok di situ? Bukannya Lemina di Fulham ya? Terdapat dari Southampton ada Heaton Penders dengan formasi 4-4-2, ada Kyle Walker, Peter, Stephen, Salisuri, Ian Bretton. Tengah ada Armstrong, Lemina, Watt-Prowse, Redmond, Lemina udah kembali. Che Adam dan Danny Ings di lini depan. Ben Sadagan, Peyton, El Yoshi Liao, Rizka Cenepo, Shen Long, Rafael Liao dibeli juga. Gila Soton ini emang ya. Si Lemina udah kembali lagi dari peminjaman atau gimana sih Lemina ini? Masa di Fulham dia? Kayaknya sih peminjaman deh dari Galatasaray juga. Oke, okay, live langsung dari Tottenham Hotspur Stadium sama menyaksikan matchday ke-11 Premier League antara Tottenham Hotspur menghadapi Southampton. Selamat menyaksikan. Sessegnon. Gillespie. Tuh kosong tuh, siapa Cirkin? Ah, gagal, sayang banget. Yuk mundur. Mundur anak-anakku. Kalian butuh clean sheet di kandang sendiri. Raymond. Redmond. Masih Redmond. Bahaya. Oh, takatik sendiri. Zagadou. Sundulan Danny Ing cukup membahayakan. Ih, bisa terbang gitu. Agak-agak nge-lag gitu ya. Chris Oswalk. Ke Rekham Harper. Troy Parrott bisa, oke, okay, good. Aduh, Troy Parrott langsung dijaga Armstrong. Bahaya, mundur. Lemina. Zagadou. Handsball wasit. Oke, okay. Jelas tuh tangan wasit. Tolong jangan dibeda-bedain ya. Saya sedikit tadi lihat CJM ya, yang final FA Cup. Agak offset, dibilang offset nih wasit. Mulai-mulai parah deh wasit dari FIFA. Oke, okay, Sessegnon good, kuat. Sessegnon bisa umpan. Aduh, Bertrand kuat juga, Bertrand. Mantan pemain Chelsea itu. Che Adam. Lemina. Ing. Si play on. Pelanggaran dari siapa tadi? Bentar, fokus dulu. Walker Peter.
Oxford. Cukup berbahaya. Soton juga cukup berbahaya serangnya. Ini kita udah. Eh, please. Konate. Umpan Konate. Saya minta umpan dari tadi tidak ada respon dari Adang untuk mengumpan ke rekan Anda. Oke, good. Obafemi ke Gilisipi. Gilisipi ke Sesenyon. Obafemi menghadapi mantan tim Michael Obafemi. Ah, gagal. Kasias tadi nggak masuk starting up nih kayaknya. Kasian banget. Adam, good. Sagadu. Wing, good. Tidak offset kan, please. Anjir. Offset, man. Ah, jelas sih. Jelas sih, Troy Parrott offset. Ah, pick siapa, Airy Wing? Veteran. Salisu. Watt Pros. Masih Watt Pros mengirim bola sendiri. Ings. Aduh, colongan. Jebol deh. Untung. Untung tendangan C. Adam. Pasan kemarin tuh C. Adam di FIFA 19 dan 20 tuh ada real face. Kenapa di FIFA 21 real face-nya hilang, Bapak? FIFA, Bapak EA. Cirkin. Woi, wasit. Oke. Thank you, next. Waduh, bahaya. Bahaya. Frederick Leon, good job. Frederick Leon, ayo. Magis Anda sudah mulai tidak terlihat nih beberapa pertandingan ya. Frederick Leon, yuk. Tunjukin kualitas Anda. Bahwa Anda adalah penjaga gawang terbaik yang bisa mematikan Hugo Lloris atau Shay Given. The next Shay Given mungkin dia. Stephen. Gilisipi. Hey, ngapain digituin Sagadu? Astaga. Kagak perlu gitu juga Sagadu. Biarin bola keluar. Oke, good. Oxford. Terima kasih Oxford. Sesenyon ke Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Duel dengan Watt Pros. Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Masih Ian Gilisipi sendiri. Ian Gilisipi. Oke, no problem. Setidaknya dia berani melepaskan tembakan. Cak Adam ke belakang ke Mario Lemina. Pernah ke Juventus juga nih. Armstrong. Cak Adam. Christian di pressing. Tenang, tenang. Tenang, good. Tenang aja, santai-santai. Kita harus. Ouch. Oke, good. Gilisipi. Sesenyon. Obafemi ke Sesenyon lagi, bisa. Rian Sesenyon. Rian Sesenyon. Sesenyon. Aduh, gagal. Untuk melewati Salisu. Oke, good. Gilisipi. No problem. Salisu, veteran. Danny Ings. Lemina, good. Konate. Harper. Troy Parrott. Ke Obafemi. Obafemi. Michael Obafemi. Masih bisa. Oke. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Lemina. Watt Pros. Adam. Ing. Danny Ings. Bahaya. Ambil Leon. Oke. Half time whistle. Cukup tertekan kita di awal babak ini. Cukup ditekan banget kita di awal-awal babak. Oke. Heavy wing nih. Jarang starter kan dia. Kita kasih starter aja coba. Oke. Pertandingan lain belum ada yang berjalan. Bentar, saya lihat matchfixnya dulu. Gila, 5 kali shoot tuh si Soton. Memegang bola juga. Oke, yuk. Bisa kita. Kayaknya udah deh. Parrot coba saya masuki si Arkadiusz Milik boleh. Karena kita butuh kekuatan dari Arkadiusz Milik juga nih. Lemina. Oke, Milik good. Masih bukan pelanggaran sih. Alah, Gilisipi. Gilisipi good. Waduh, kalah duel. Danny Ing, fokus. Jebol sih, astaga.
bakal menjadi kekalahan perdana kita. Kagak di press, kecolongan kita. Udah kagak clean sheet sih ini, dah. Kagak clean sheet nih, kita gagal. Oke, yuk, 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 bisa sendiri. Arkadius milik. Milik. Arkadius milik sendiri. Milik. Arkadius milik. Arkadius milik. Arkadius milik sendiri. Arkadius. Arkadius milik. Arkadius. Ah, gagal, anjir. Sagadu, good. Harry Wing. Milik. Ke wing lagi. Aduh, kepotong, sayang banget. Bahaya. Masih onset ternyata. CC-nya dapat. Astaga, umpan ke siapa? Bambang. Woi. Fokus, 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 yuk, fokus. Bahaya. Oke, Sagadu good job. Milik Obafemi. Ke Ian Grisipi. Ian Grisipi. Ke Obafemi. Obafemi. Aduh. Ambil aja pelanggarannya, ambil, ambil, ambil. Handsball kok itu, ambil aja. Bentar, bentar, bentar. Ini tengah kita harus hidup ini. Aduh, si Senyon udah bobrok gitu, gimana nih? Adbot lah, sudah saya paksa. Gimana? Mau gimana juga, kita harus paksa Adbot juga main. Ja Adam kayaknya digantingin oleh Rafael Leao. Kenapa nggak sekalian? Bambang, Bambang. Spot. Sabitzer. Wah gila sih. Penjaga gawangnya juga mantep nih. Lemina. Aduh, fall dari Obafemi. Oke, okay, no problem. One panic saja Stephen ke Walker Peter. Harry Wing duel. What pros? Kan umpan ke veteran. Ing. Lemina. Mister gawang gila, gila. Gila kak itu. Gila benar, gila benar. Siapa ini? Kayaknya pemain bayaran nih. Sebentar, veteran diganti siapa tuh? Saya tunggu piton. Wah, piton, ular piton dia kayaknya. Cirkin ke Harper. Aduh Harper, permainan Anda buruk sekali. Good job Sagadu. Ke Harry Wing. Harry Wing bisa. Ke Arkadius milik. Arkadius milik sendiri. Arkadius. Arkadius milik. Cerut 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 cerut. Setidaknya jangan sampai kita kehilangan poin di kandang sendiri. Harganya mahal itu, men. Gila, betul. Telat dikit kena sih bolanya tadi. Untung milik kakinya panjang. Untung kagak. Tangannya. Tangannya dong. Tangannya itu wasit. Gak bener tuh tangannya. Waduh, di depan pendukung Soton lagi. Gila, gila pemain saya nih. Barbar betul. 3 gol, Arkadius milik. Oke yuk, satu sama yuk, bisa bisa yuk, bisa yuk, 2-1 lah setidaknya. Setidaknya 3 poin bisa lah kita raih. Karena City cukup baik. Dapat good, tapi cer. Milik ke Harper. Harper, masih Harper. Menunggu rekan. Ke Cirkin. 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 Lelahan dia sudah. Ah, gagal. Bahaya. Watpost, menit ke-78. Armstrong. Wing dapat ke Harper. Milik ke aduh kok Obafemi sih ke Harper tuh lari gila. Piton. Watrush bahaya. Danny Ing. Nathan Redmond. Ing. Oke okay, good. Sabitzer. Oke. Okay. Milik ke Sabitzer bisa. Marcel Sabitzer, oke. Okay. Sabitzer. Astaga. Bukan gitu maksud saya Sabitzer.
Arkadiusz Milik terbuka itu. Ah. Leo. Bahaya. Aduh. Waduh, ayo, ayo bisa bisa. Redmond kenceng banget. Oke, oke. Ayo. Please, please. Menegangkan sekali si Danny Ings soalnya. Duel dengan Ibrahima Konate. Armstrong ditarik. Nomor punggung 16 ini siapa? Tambahan waktu 3 menit. El Nyoshi kayaknya sih. Edward, good job. Lemina. Edward bisa sendiri. Aduh. Udah habis sih. Tadi offset wasit. Minta tolong. Oke, okay, good. Udah habis ya, coba aja kita langsung buang depan aja bola. Foul, foul siapa ini? Foul siapa ini? Minta tolong. Foul untuk kita, oke. Okay. Kayaknya sih habis sudah. Wing. Edward. Edward. Marcus Edward. Curut 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 curut. 3 poin. Aduh, sampai saya pinjamin Anda, Edward, Edward. Masa kehilangan saya ini. Tapi penampilan Anda inkonsisten sih, Edward. Gila, Edward. Thank you, Marcus Edward. Tidak salah saya memasukkan Anda untuk menggantikan Sesenyon. Tambahan. Waktu menit-menit akhir, gol perdana Edward di Premier League juga. Good job. Gila sih. Gila, gila. Dah, 3 poin. 3 poin kita bawa pulang akhirnya. Dani Ing gila, mati langka dia Dani Ing hari ini. Hanya memberikan assist ke C. Adam. Beruntung sekali kita kan. Aduh. Gila sih tapi. Pertandingannya panas hari ini, panas. Benar-benar panas. Walaupun di rumah saya hujan, tapi di sini panas. Hanya Premier League padahal melawan tim peringkat 11. Oke, kita lihat statistik ya. Kita melakukan 5 kali shoot berbanding 10. Walaupun tidak clean sheet juga kita, setidaknya 3 poin harus kita raih lah. Lalu 5 kali shoot on target berbanding 4, 44% possession berbanding 56%. Southampton memegang permainan sih memang. 9 kali taker berbanding 8. Wow, 3 kali foul ternyata. Dan 1 kali foul untuk kita, offset sama-sama sekali, corner 2 kali kita tidak ada corner. Dan player of the match-nya siapa nih? Oh, Milik ya, kayaknya Milik sih. Dia 3 kali save. Pires berapa 3 kali save. Ing tetap 8,1 karena dia berikan assist ke C. Adam kan. Hah, oke lah. Sebenarnya DCP tampil bagus. Cuma ya gimana, saya butuh pemain pelari seperti Sabitzer juga. 3 poin lah. Yang penting 3 poin lah. Yang penting 3 poin dulu aja. Untuk mengamankan posisi kita. Andai-andai Liverpool kalah, City kalah, kan kita masih dapat 3 poin gitu. Apa nih, tanyakan unbeaten. Lagi-lagi unbeaten. Oke, kita capin aja. Gila, tegang banget. Tanya apa lagi nih, everybody probably the US. Southampton. Wah, Southampton juga kuat sih. Walaupun mereka di pertandingan hari ini kayaknya kagak diunggulin, tapi jangan remehin juga. Two season sing 4 pemain akademi to the senior team play them 20 kali pertandingan. Kan udah dari musim lalu tuh udah Bambang. Enggak tahu dah gimana mah. 4 pemain tuh udah saya promoin, emang yang saya kasih main hanya si Grisipi Leon itu aja sih. Tunggu si Harvey Wood ini aja. Bentar, Harvey Wood itu udah berapa?
Sunlight. Tonali itu baru pindah kan. Vivid masih 67, saya masih menunggu dia cepet naik terus aja. Speed 80, stamina. Gimana nih anak sebenarnya. Dari gelandang dia bisa jadi gelandang serang kayaknya, kayak si Gilzipi. Tapi posisinya RM dia. Oke, no problem. Nungguin pemain kita yang belum terjual-terjual ini aja kan. Oke, swap hub dulu kita. Spur Dream Over Soton. Watford menang 2-0 atas rivalnya Bournemouth. Aston Villa overcome rival West Brom. Hamsik ke Aston Villa campur lane juga, gila. Pemilik Manchester City versus Arsenal. Oke, kita akan menghadapi Monaco, gila. Kalian baru main, kita akan menghadapi Monaco. Dan kita yang belum laku juga tuh si Ramos turun lagi ya ratingnya. Oh, belum sih, masih stabil. Cirkin juga belum ada peminatnya juga nih Cirkin. Ya emang sih menjaga gawang kita cuma 3-1, saya pinjemin Neil McWilliam ini, bisa kita bawa pulang sebenarnya. Tapi jangan dulu lah, saya masih fokus dengan seorang Frederick Lyon. Ada apa ini? Oke, pemain akademi lagi. Semoga bawa yang bagus-bagus anda ya. 7594, bentar tahan. Jim Cash tidak, Martin Flynn tidak, Craig Cullen no, Audrutup no. Harry Boy, sisanya biarin dulu aja lah. Biar dipantau dulu sama Chris Cole kan. Jack Randall, James Willis nih siapa dah, saya remove aja. Henry Dickinson biarin dulu, Wilhelm biarin, Roman Roger, Noah Barnett, Reggie Wallace, Frankie Armstrong mohon maaf, Benjamin Munson mohon maaf, Tyler Clement juga mohon maaf. Aduh, 70 sebenarnya overall ratingnya. Dylan Head ya mohon maaf, Jai Garrett biarin, Reggie Wallace mungkin boleh saya promoin satu orang dulu aja. Waduh, 56 gila right back. Forfarnya masih 56. Taking right back aja kita latih dia. Waduh, injury prone gila. Udah dapet cedera terus dia. Gampang cedera nih orang berarti ya. Injury prone soalnya. Ya, biarin lah. Semoga kagak cedera lah main di Tottenham dia kalau saya promoin lo ya. Kalau kagak saya promoin ya udah sabar aja. Yuk langsung yuk kita ke press conference sebelum pertandingan menghadapi AS Monaco. AS Monaco kayaknya ada di posisi bawah deh. Bawah kita tuh ada si Leipzig. AS Monaco kita menang 2-0 di pertandingan terakhir bertemu. Ya, jawab ini aja lah. Luar pemain Monaco. Jawab ini aja. Saat menghadapi Southampton. Steady 100%. Oke. Okay. Can you keep the sun downing? Jawab ini lagi aja. Ini ya. Saya lagi ngomong, lainnya ngomong sendiri nih. Media ini. Oke. Kanan panas. Bener AS Monaco ada di bawah dengan 1 poin. Nah, saya lihat klasemen dulu ya. Kita ada peringkat pertama dengan 9 poin. Leipzig 4, Lokomotif 2. City juga memimpin. Wah, ada apa dengan Atlanta? Barca juga memimpin. Yuk, Arsenal. Napoli di atas Madrid, oke. Thank you. Sevilla dan Sevilla emang spesial si Europa League sih kayaknya. Bentar, Piemonte. Tidak salah ternyata. Piemonte ada di atas tetap. Piemonte, Atletico Madrid. Wow, 6 poin semua, gila. Spartak Moskow kagak dibagi tuh. Kasian. PSG, Munchen, oke.
Dortmund Liverpool, poin sama juga mereka. Lu kok Liverpool yang bawah? Atau huruf nih? GD lebih gede Liverpool loh ini. Oke, langsung ke gaskan ke tim manajemen dulu. Son, Vinicius, Edward, ya boleh tampil lah. Wing staminanya lagi turun ya. Oliver Skip boleh lah bawa. CC-nya lagi, aduh, Berwin damin satu, Berwin cepet kembali. Saya rindu Anda. Milik biarin, Sabitzer biarin. Oke sih aman, nggak ada yang saya rubah berlebih. Dan langsung saja kita gaskan di matchday keempat UEFA Champions League. Langsung dari Tottenham Hotspur Stadium, antara Tottenham Hotspur menghadapi AS Monaco. Bambang beribet amat. Oke, okay, let's go. Modric bisa. There is Turu. Mainnya sore hari nih. Menghadapi AS Monaco. Golovin kali nomor 17. Atau bukan Golovin kok rambutnya gitu. Son, Vinicius yuk. Lagi top bukan top scorer sih dia. Sudah cetak 4 gol di Champions League. Ah, lupa kan. Bambang ingat langsung saya. Musiknya Bambang kagak asik, kagak ada musiknya tuh. Oke dah, dadah. Lah, dari tadi gini kan enak. Kita Balde, Kevin Volan. Siapa kagak paham Swatseder. Ini juga siapa kagak paham saya. Kagak ada refresh-nya. Ini siapa nih? Mereka bukan ya? Komente di pertandingan pertama dia juga ganas sih komente. The champion, gila enak banget. Dan setiap dari Tottenham Hotspur, Hugo Lloris starter dan sebagai kapten. Sadik Leon, milik Sabitzer, Nobina Skip, Brandon Max Aaron. Nah, masih 4-3-3. Menunggu startup dari Monaco nih saya. Berfoto terlebih dahulu. Asyup Santui. Golovin deh kayaknya kaptennya. Tapi di sini Golovin rambutnya udah bener sih. Saya main di Karimot sendiri kok Golovin rambutnya bener kan, Alexander Golovin. Di bener Manone Nyokoro, Hendrik masih sama si Max Meyer, Clinton Mata. Oke. Okay. Oke, okay, live langsung dari Tottenham Hotspur Stadium. Sama menyaksikan matchday keempat UEFA Champions League antara Tottenham menghadapi AS Monaco. Sama menyaksikan. Wih, santuy aja dong. Gak usah langsung main sliding. Oke, okay, Edward bisa. Oke, okay. Vinicius. Oke, okay, gol pertama. Bam. Alah, Vinicius. Udah ada ruang, Vinicius. Kurang tenang Anda. Minum aqua dulu. Kemana arahnya? Oke lah, no problem. Yang penting 3 poin harus kita raih di sini. Fofana. Kita war kita di Champions League tuh banyak clean sheet-nya sebenarnya. Daripada di Premier League lo ya. Reguilon. Osbok. Hey, masih dapat Modric. Vinicius. Lo Chelsea ke Edward, onside ya, offside, mundur dikit Edward, bisa sih, langsung ke depan, Osbook, Edward,
bisa ke Vinicius. Carlos Vinicius, ada ruang. Carlos Vinicius, bam. Kesalahannya yang tadi dibalas dengan baik oleh Carlos Vinicius. Good job, iya, selebrasinya Samuel Umtiti, gila. Saat Piala Dunia menghadapi apa? Belgia ya kayaknya. Selebrasi kayak gitu Umtiti. Umtitai. Kalau bahasa Thailand Umtitai. Saya masih kangen dengan Harry Kane saat main Liga Champion. Harry Kane kagak main, gila. Hah, Harry Kane. Tragis banget nasib Anda. Carlos Vinicius 5 gol di Champions League. Good job. Oke, kita unggul 1-0. Shot Serdar. Fofana, aduh. Oh, full apa coba? Dapat Lo Celso, good. Giovanni Lo Celso ke Edward. Edward mau dipinjemin mainnya tambah. Makin bagus Jorge. Mundur dong Ramos, jangan. Ambil Loris, dapat Loris. Loris. Woi. Selalu penjaga gawang di FIFA maju-maju sendiri tapi dibiarin bola. Ambil aja Loris, ngapain, untung lo bola gak masuk tuh. Wah, Loris. Salah umpan kan saya sampai. Aduh. Golovin. Ramos, good. Balde sampai jatuh tuh. Edward. Lo Celso. Masih Edward gagal. Dikan oleh Jorge. Fofana. Stuck. Tony Stuck. Okay, good Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Lo Celso. Waduh. Komente masih bisa men-save pula. Fofana. Langsung ke depan. Keita Balde. Waduh, kosong sih. Musaiba. Okay, Reguilon, good job. Ayo Loris, fokus Loris. Anda kiper utama dan sekaligus kapten lo ya. Aduh, kena Davinson. Golovin, Reguilon good, Vinicius. Modric ke Son. Son mungkin bisa solo run. Waduh, langsung ditinggal oleh Aguilar. Musaiba, fall dari Modric. Ya, tahu-tahu kita akan menghadapi Wolverhampton, tahu-tahu paham. Ramos. Cukup berbahaya juga Sanchez. Ramos. Lo Celso. Edward bisa, Marcus Edward. Ke Carlos Vinicius. Vinicius. Modric. Luka Modric. Alah Modric. Musaba. Gagal. Masih melewati Reguilon. Musaba masih. Suat Serdar. Fofana. Masih Volan. Volan masih melewati Davinson Sanchez. Bahaya. Keita Balde. Mister Gawa. Ayo. Reguilon. Gila. Okay, Davinson Sanchez, good job. Okay, Ramos. Gila, ditekan. Udah mulai marah nih Monaco. Konrad Laimer bisa. Sendiri Konrad Laimer. Ngapain buat ke situ? Bambang betul. Bahaya. Kita Balde. Fofana. Musaba, awas, fokus. Ramos minta tolong Ramos. Okay, thank you Ramos. Lo Celso, okay, half time. Gila. Okay, kita ambil 1-0.
Oke, yuk langsung kita gaskan. Mucen imbang satu sama atas Porto. Bentar, saya mau lihat statistik dulu bentar ya. Wow, possession Monaco lebih memegang. 7 kali shoot Monaco. Kita 3 kali. Oi, bentar. Saya lupa copyright ya, gila. Baru sadar saya ini. Semoga kagak copyright aja, Babang. Oke lah, aman dah. Oke, yuk, langsung yuk. Gas ke kick off babak kedua. Baru sadar untung. Semoga kagak copyright di musik ya. Semoga. Fofana. Golovin. Oke, good. Vinicius. Hantam aja pokoknya. Ambil. Oh, Davinson dapat tuh. Loris. Ramos. Davinson. Hey, please. Loris. Oke. Handsball ternyata Aguilar-nya. Gila-gila. Jangan main-main bola belakang. Dah bahaya nih. Sanchez ke Ramos. Ramos ke Lo Celso. Vinicius. Ah, ke siapa Vinicius? Si Modric udah dijaga. Mereka mulai main pressing terus nih. Fofana. Bahaya. Musaiba. Ramos harusnya menang duel. Untung sebenarnya belum menemui sasaran tuh. Musamba digantikan oleh Meyer nih kayaknya. Nah bener, botak juga kan dia. Bagus-bagus rambutnya yang kemarin jadi botak. Davinson awas. Ke Loris dulu. Ramos ke Davinson. Osbuk bisa yuk. Modric. Son. Oke. Mereka udah ketarik semua. Saatnya kita counter attack mereka. Son masih gagal. Aguilar. Dasar oleh Son. Aguilar langsung buang ke depan. Osbuk ke Modric, good. Vinicius, Carlos Vinicius. Oke, masuk ke save oleh Lecomte ini bacanya. Dekat dong, Bang. Oke. Marcus Edward. Please Edward. Ayo, mundur, bisa. Oke, Lemar udah datang. Loris, oke, thank you Loris. Modric, dapat boot. Bentar, saya mau ganti pemain dulu ya. Kalau Sabitzer saya jadiin sini. Oh, plus 2 sih masih bisa, oke. Dombele, biarin aja Dombele. Skip boleh tampil mungkin. Tapi Osbuk lagi main bagus juga sih. Ya Sinobili lah, kasihan. Sabitzer biar kanan aja. Davinson dapat good. Vinicius. Ambil aja. Biar pelanggaran mereka, biar foul. Modric saya tarik. Edward saya ganti oleh Marcel Sabitzer. Ramos. Oke, Son, tenang. Tuh siapa tuh? Lo Celso. Astaga. Lo Celso udah terbuka lebar. Bahaya. Yuk mundur, Max Meyer sebenarnya gelandang kan, bukan winger kan dia. Mantan pemain Schalke nih, Davinson dapat good. Tangi Dombele. Ke Son. Vinicius, langsung ditutup saja pergerakan Son untuk mengumpan. Masih onside ternyata. Bahaya. Laimer dapat good. Lo Celso ke Dombele. Bolanya lebih kenceng, gila. Swat Sender. Golovin. Oke, good. Osbuk. Fofana. Bahaya. Loris. Oke, Loris Priest. Terima kasih. Ke Ramos. Osbuk.
memilih. Ada Lo Celso dapat. Facebook. Wih, dijatuhin gitu wasit, bukan foul tuh. Fana. Bisa sih. Golovin. Oke, good Ramos. Ramos bisa langsung ke Son. Gila, Son dijaga loh sama Aguilar, ketat banget jaganya. Kagak dikasih ruang, gila. Fofana. Golovin. Sanchez good. Lo Celso. Kalau Lo Celso lagi, Vinicius good. Yuk, Hotspur bisa. Hotspur. Umpan dari Lo Celso terlalu pelan. Jorge. Memiliki 89 di Sasi. Luar bola. Oke. Pergantian kayaknya dari Asmon aku. Oke, tabel D. Hendrik Honyukuru kayaknya nih masuk. Dombele. Dombele. Astaga, Dombele. Permainan Anda hari ini sangat. Wih, wih. Wasit, wasit. Udah 2 menit loh itu wasit. Wasit, minta tolong wasit. Untung tendangannya terbang. Full time whistle. Lagi-lagi 3 poin kita raih. Kandang sendiri. Good job. Mantep. Marco top. 4 pertandingan kita raih poin penuh semua. Dan clean sheet pastinya. Gak tau sih dengan berapa nih clean sheet para pemain kita. Pastinya clean sheet kita di Liga Champions sering clean sheetnya kita tuh. Oke, kita lihat statistik. Kita melakukan 6 kali shoot berbanding 11, 5 kali on target berbanding 4, 43% possession berbanding 57%, 5 kali fall berbanding 4, 5 kali tackle, gila, salah ngomong. 1 kali fall berbanding 2, 1 kali offset, ya menurut aku lebih banyak shooting-shooting tapi gak tahu arahnya kemana kan. Lauris 4 kali save, good. Sabitzer gak cocok sih emang jadi sayap. Osbuk nih penampilannya mulai paten dia semenjak krusial rollnya. Mantep dah, mantep pemain kita hari ini. Lulu Bayern ditahan imbang sama si Porto. Gila bener, gila bener. Si Bayern juara Liga Champions musim lalu ditahan imbang sama Porto. You got a first half look and go to finish comfortable winner. Jap ini aja lah. Panjang banget japanya. Every probably has win against Monaco but ini boleh. Susah banget naikin sampai full barnya itu susah nih. Kalau udah wawancara seperti ini. Jap ini aja dah, biar ambil jalan aman aja. Thanks for the questions. Okay, thanks. Terima kasih. Kenapa nih? Thanks for showing faith in me, boss. Even though I'm not on the big star at the club. Udah 79 juga tuh anak. Bentar, saya mau lihat Liga Champions tuh mana. Top scorer masih dipimpin oleh Morelos, lalu Toivonen, Depay, Dan Malen, dan Vinicius ya pastinya. Assist Lo Celso. Clean sheet Loris sudah 3 clean sheet di bawah Understal. Lalu bawahnya ada Hansen, ada Marcersin. Fredrik Lind kagak masuk nih. Ih, 1 kali clean sheet loh padahal itu anak. Yellow card ya masih aman. Pemain Facebook memang suka Lukaku kartu merah. Lukaku suka emosi emang dia tuh. Kita lihat jadwal dulu ya. Belum keluar ya ujian Carabao nih. Oh, udah keluar nih. Oke, kita di quarter final akan bertemu Nottingham Forest. Terima kasih. Akhirnya kita musim lalu gugur di quarter final. Akhirnya kali ini bertemu Nottingham Forest, United bertemu Chelsea, Burnley bertemu Stoke City dan Everton bertemu City. Dua tim, 4 tim Premier League bertemu bersama. Ya, kita ya antara bertemu Everton City atau bertemu ya semoga bertemu antara Burnley dan Stoke City aja kita.
di semifinal biar nggak berat-berat banget kan, nanti final baru kita bertemu tim besarnya. Dan ya, oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya. Juga yang baru bergabung atau yang baru nonton ada channel Marcel Allen, jangan lupa langsung diklik tombol subscribe-nya dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Juga mau share video kali ini silakan monggo, mau tidak share juga silakan monggo. Silakan, tergantung terserah kalian lah pokoknya. Juga mau follow juga boleh, nggak follow juga boleh, dari Instagram dari channel Marcel Allen dan nama @marcelallenofficial_. Untuk link ada di kolom deskripsi. Yang mau support untuk channel ini juga ada linknya, sosial bus langsung aja diklik. Oke, itu saja, mungkin kita bertemu di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih gendor, gasken. Sampai jumpa lagi, see you and ciao. Buh.